Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar, sabar. Sakit. Adiknya kesakitan waktu diuruk, tapi enggak apa-apa, biar sehat ya. Sudah. Jam 10 lewat 23, tidur dulu. Matikan lampu ya. Udah pagi. Jam 7.14 berangkat ah. Ini udah bawa. Kita ke kelas. Hidupkan komputer dulu. Ternyata diskusinya tidak putus, masih deadlock. Ini adalah review dari pembelajaran kemarin tentang diskusi menentukan 5 orang yang berada di puncak Himalaya. Ini adalah reviewnya. Jadi yang kemarin itu diskusinya memang masing-masing ngotot sehingga tidak terdapat kata kesepakatan. Kemudian memang tidak ada yang mau mengalah. Kemudian penjelasan tidak bisa diterima. Kemudian menghindari konflik. Jadi memang kesepakatan yang dicapai adalah sepakat untuk tidak sepakat. Semuanya sedang ditutup, saya melihat dari ruangan saja. Untuk evaluasi online yang baru saja dilaksanakan. Sudah malam, baru nyampe ke rumah. Kita tutup agar dulu. Assalamualaikum. Pagi ya guys, kita sarapan. Baik kak. Orang lagi syuting. Juga ada telur goreng. Ini tabuki. apa namanya? Taboki. Taboki, taboki. Enak enggak? Enak. Enak. Eh, tambuh ya? Iya. Kamu makan pakai apa? Mau tambah? Ya. Banyak? Segini? Kalau gitu saya tambah juga lah. Enak nasinya. Gorengnya tinggal segini. Kita habiskan aja ya. Makannya tinggal sedikit. Kita habiskan ya. Suapan terakhir. Finish. Sekarang kita minum. Sekarang kita minum. Habis. Jalan-jalan yuk. Apa? Ayo kita ke Mon. Sampai, matikan mobil dulu. Assalamualaikum. Saya bawa oleh-oleh.
tadi tidak pakai minyak rambut, sekarang kita pakai rema, pakai minyak rambut datu. Awas. Dulu ambil sedikit, finish, tutup lagi, selesai. Sekarang ngapain lagi ya? Lihat ada yang mau buat video, yuk kita lihat yuk. Susu enak cek, ini super good. Susu etawa bubuk dengan gula aren, rasanya enak loh, tidak amis dan juga banyak manfaatnya. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya alhamdulillah enak banget. Kalau ini hand sanitizer, bagus kan logat saya. Cara bukanya seperti ini, tinggal itu ditekan, kemudian bisa keluar deh. Enggak keluar-keluar, udah habis. Kita tes lagi ya, coba masih ada enggak isinya. Ada rupanya isinya. Kita tutup lagi. Gimana rasanya? Dingin. Ini lagi ngembus balon. Sampai besar ya. Sekarang balonnya kita lepas. 1, 2, 3. Terbang kemana-mana balonnya. Rumah ini ada jam dinding guys, dari kayu jati asli loh. Ini sudah lama sekali loh saya beli di Jawa, sekitar tahun 2001. Di sini juga ada kaligrafi. Ini kaligrafinya bikinan sendiri, tapi bukan saya yang bikin, abang saya. Ini goreng pisang, ada isi-isi, ada bakso, ada telur dan lain-lain. Makannya pakai cabe, minumnya pakai ini ya. Kita buka ya. Segar. Dituangkan. Gini-gini kan, ha? Gula secukupnya. Udah lapar. Keren. Nah, jeruk masuk. Kita minum ya. Sedap. Ini menu makan malam. Ada tempe, ada ikan bili, ada cabe. Gimana rasanya, Wise? Ada ikannya dua, boleh coba satu? Oh, enggak boleh. Selesai. Sekarang kita pergi ke nenek yang satu lagi. Dapat uang dari nenek 50.000, alhamdulillah. Sudah nyampe. Assalamualaikum. Sakit, diurut sama nenek. Tangannya lagi diurut. Tadi terkilir waktu main balance. Diurut sama nenek, nanti bisa sembuh enggak, kita tengok ya. Itu cara apa bunda lah. Ini tuh Wes. Gimana Wes, sudah sehat Wes? Sakit. Satu tuh kayaknya tuh kena. Tunggu, sakit yang ini. Agak bengkak nampaknya. Ini gitu. Sakit. Terus ini. Lewatkan momen-momen. Kena. Tunggu dulu. Sabar. Sakit. Adiknya kesakitan waktu urut, tapi tidak apa-apa, biar sehat ya. Udah sehat, Nek. Nah, coba dites, Nek. Tuh dites, Nek. Dites tuh, sakit enggak lagi tuh. Gimana tangannya? Udah sehat? Enggak sakit lagi? Berarti mantap urutnya. Oh, iyalah. Udah nyampe di rumah. Baik, everyone. Itu aja dulu kisahnya untuk video kali ini.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.